Sepasang pengantin dari Indonesia menarik perhatian netizen kerana keunikan busana dipakai kedua-dua mempelai. Uniknya kerana mereka memilih untuk menggayakan pakaian pernikahan mereka dengan busana ala-ala seperti di Malaysia. Kita saksikan paparan hashtag. Di negara kita, kebanyakan busana ringkas, baju kurung dan baju Melayu berwarna putih sering menjadi pilihan utama pengantin. Baru-baru ini tular di laman media sosial apabila pengantin di negara seberang memilih menggayakan busana seperti di Malaysia. Kerana busana tersebut, video majlis perkahwinan pasangan itu mendapat hampir 2 juta tontonan di aplikasi TikTok. Rata-rata netizen terpegun melihat keunikan pasangan ini malah meninggalkan komen-komen pujian terhadap mereka. Tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia siapa yang tahu. Seorang peternak di wilayah Nong Khai dikatakan bertuah setelah menemukan seekor ayam betina berkaki empat dalam ladang miliknya. Ekoran tuah dan keunikan yang dimiliki ayam tersebut, setiap hari penduduk tempatan akan berpusu-pusu ingin bertemu dengan ayam itu. Ayam luar biasa itu diberi nama Nong Nam Chok yang membawa erti si kecil yang membawa tuah. Sekumpulan nelayan di Chile berjaya menangkap seekor ikan dengan ukuran 16 kaki panjang di luar pesisir pantai negara itu. Kecoh di media sosial mengatakan kemunculan ikan oar itu dikatakan satu petanda buruk. Penduduk di Chile mengaitkan kemunculannya dengan kejadian gempa bumi yang berlaku di Fukushima pada 2011.